sini juga saya sentuh mengenai diesel dan petrol, subsidi diesel dan petrol. Ini amat penting sekali untuk masyarakat, nelayan yang berhormat itu. Kami minta supaya yang berhormat itu supaya dapat mengekalkan subsidi diesel dan petrol ini untuk diberikan kepada masyarakat nelayan. Karena kalau ikut harga yang biasa, kami yakin nelayan-nelayan kami di sini tidak akan dapat ke laut dan tidak akan dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat nelayan. Justru itu saya tidak ingin mengucapkan panjang lebar apa yang penting kita punya interaksi masyarakat nelayan pada hari ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan juga terima kasih kepada yang berhormat satu lah sudi datang pada hari ini. Dan kami juga selaku pengurusi Persatuan Nelayan Kawasan Sempurna mengucapkan juga terima kasih kepada Kementerian Pertanian dan juga LKN yang telah banyak membantu masyarakat di daerah ini. Dan saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Persatuan Nelayan Kawasan Sempurna.